Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan lihat cara untuk mengaktifkan Hangout Meet dalam Google Classroom Cikgu. Okey. Cara yang pertama, kita pastikan kita dah download aplikasi Meet yang ikon warna hijau ni. Okey, bila dah download tu, kita buka aplikasi Classroom. Okey, contoh saya nak aktifkan untuk kelas 4 Seroja. Okey. Tekan kelas dulu. Okey. Bila kita lihat dekat tepi ikon gear ni, tak ada ikon Meet, tak ada ikon video kamera tu. Okey, jadi kita tekan ikon gear ni. Okey. Kita akan masuk pada bahagian class setting. Kita lihat pada bahagian class code, bahagian video meeting link, dia tulis none. Okey. Sebab kita belum aktifkan lagi. Untuk aktifkan, kita tekan titik tiga ni. Kita tekan kat sini. Okey, jadi sekarang dia dah ada link ni. Okey. Ini link yang khas untuk kelas ini. Okey, kalau kita nak bagi student tengok, kita tekanlah visible ni. Kalau tak, kita tutup dulu fungsi visible ni. Okey, jadi student tak boleh tengok. Okey. Kalau cikgu nak bagi student boleh tengok, cikgu tekan je. Okey. Video meeting ni hanya boleh digunakan oleh guru. Okey, bila guru dah online, barulah murid boleh masuk. Kalau guru tak online, murid tak boleh masuk. Okey. Okey, itu saja, dan lepas tu tekan save. Okey, bila kita lihat dekat sini ada ikon video. Okey. So, bermaksud kelas BM 4 Seroja dah aktifkan untuk penggunaan Hangout Meet yang baru diintegrasikan oleh Google. Okey, jadi lebih mudah untuk kita membuat live conference dengan murid-murid. Okey, selamat mencuba. Terima kasih.